Okey, selamat pagi guys. Okey, apa khabar semua? Semoga semua sentiasa sehat bersama keluarga yang tersayang. Okey, pada pagi ini saya baru saja bertolak daripada kawasan tempat tinggal saya. Pada hari ini saya drive solo. Pengalaman saya drive solo daripada Miri ke Kuching. Okey, sekarang ni daripada Miri ke Kuching. Okey, stay tune guys, dengan video-video yang akan datang. Okey, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Aki Agum channel. Okey, selamat petang sekali lagi ya Aki Agum bersama anda. Sekarang ni perjalanan memandu seorang daripada Miri ke Kuching. Okey, kalau tadi saya kata saya mulakan perjalanan daripada Bandar Miri. Okey, sekarang ni saya telah sampai di Bintulu. Sekarang ni tengah perjalanan menuju ke Airport Bintulu. Saya akan teruskan perjalanan saya berseorangan, memandu berseorangan dari Miri ke Kuching. Okey, jadi dia tahu. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Aki Agum channel. Perjalanan menuju ke Airport Bintulu sebelum kita meneruskan perjalanan ke Sibu. Sekarang ni cuaca bermula hujan, renyai-renyai tapi belum kuat lagi dalam perjalanan ini. Okay guys, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Aki Agum channel dan stay tune with Aki Agum. Selamat petang sekali lagi kepada anda. Pada hari ini Aki Agum meneruskan perjalanan memandu secara berseorangan, drive solo daripada Miri ke Kuching. Sekarang ni perjalanan sudah sampai di Bintulu dan sekarang menuju ke Sibu. Sekarang kita dah berdekatan dengan lapangan terbang Bintulu. Walaupun cuaca dekat luar tidak mengizinkan, tetapi saya tetap terus meneruskan perjalanan. Di sebelah kiri kita jalan menuju ke Ulu Sebauh, manakala BBC Palm Oil Mill pun 7 km di sebelah kiri kita. Macam inilah keadaan jalan Pen Bonio, masih belum siap sepenuhnya. Sekarang ni kita masih di kawasan Bintulu, baru melipasi kawasan Bintulu Airport dan sekarang ni kita menuju ke Sibu. Seperti mana yang anda nampak, jalan di sini masih under construction lagi, belum baik sepenuhnya. Tapi okey guys, selamat petang sekali lagi. Kita teruskan video perjalanan kita daripada Miri ke Kuching. Sekarang ni kita daripada Bintulu, Miri, Bintulu. Sekarang ni kita melewati Pasal Tatau, satu daerah di kawasan Bintulu iaitu Tatau. Sekarang lalu sama ada daripada arah ke Sibu ataupun arah ke Bintulu. Okey, sekarang ni kita telah melewati kita nampak sebelah sana Tatau Food Court dan juga sebentar lagi kita akan melalui jambatan. Di jembatan dan kita telah melalui Tatau. Kita tak singgah tuan, guys, kita tak singgah sebab kita masih jauh perjalanan. Okay, di sebelah kiri kita adalah Pasar Tatau dan kita teruskan menaiki jembatan untuk meneruskan perjalanan kita menuju ke Sibu. Ini dia pemandangan di
di atas jembatan. Kendaraan pun banyak juga menghala ke Bintulu dan menghala ke Sibu agak berkurangan sebab sekarang ni sudah pukul 3.13 petang. Jadi para penduduk ini, perjalanan saya sekarang ni melalui daripada Tatau ke Selangau ataupun ke Setapang. Macam inilah keadaan kenderaan-kenderaan berat yang begitu sukar untuk kenderaan yang kecil melalui sebab banyak sangat kenderaan berat. Tajam selekoh. Turun. Naik lagi. Okay, selamat petang guys, selamat lemai, salam sejahtera. Apa khabar semua? Letih badan saya berjalan. Okay, sekarang ni saya dah sampai di Bulatan Aman Sibu. Jadi sekarang ni saya akan bermalam di Sibu sebab sudah lewat dan juga saya pun keletihan yang memandu daripada Miri ke Bintulu, Bintulu ke Sibu. Jadi sekarang ni saya telah memandu menuju ke Hotel Lewa, hotel yang begitu legend sekali di Sibu. Sebab hotel tu banyak cerita dia. Okey, jadi kepada anda yang akan bersama saya daripada Miri Bintulu, Sibu dan juga ke Kuching, saya akan sambung perjalanan saya besok pagi. So petang ni, malam ini saya akan berehat di sebuah hotel, iaitu di Lihua Hotel. Saya akan bermalam di sana. Tu dia di depan sana, Lihua Hotel. Sekejap lagi kita akan check in di sana dan kita akan bermalam. Kita cari tempat parking ada ke tidak, sebab dekat kawasan ini ya, memang susah kita nak cari tempat parking. Ini dia Lewa Hotel di sebelah kanan kita. Penuh guys, penuh. Saya rasa hotel pun penuh. Apapun kita akan cuba. Okay, sebab di sini adalah sangat sesuai. Ini bilik 802. Okay, ini dia bilik. Saya akan bermalam dekat sini. Besok saya akan sambung. Ini adalah bilik dulu, bilik VIP. Saya akan bermalam dekat sini dan besok saya akan sambung.
dari sini. Nah, dan letih. Kita tengok matahari terbenam daripada sini, daripada bilik saya. Cantik guys pemandangan di Rejang waterfront. Itu adalah Sungai Rejang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama berita harapkan semua blok gerai magang semoga sentiasa sehat dan juga bahagia bersama orang yang tersayang. Okey, pada pagi ini Akik Agum meneruskan perjalanan saya. Semalam saya daripada Miri dan bermalam di Sibu. Sekarang ni nak meneruskan perjalanan saya balik ke Kuching. Jadi saya sekarang ni di Bandar Sibu. Okey, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Akik Agum channel. Okey, sekarang kita baru lepas saja isi minyak di stesen Petronas Ulu Lanang. Sekarang ni kita akan melalui dia di tengah-tengah jambatan Ulu Lanang. Guys, di bawah sana adalah Sungai Rejang. Sebelah kiri pergi ke Kapit atau Kenawit. Dan sebelah kanan saya adalah Ilir Rejang. Pergi ke Kuala Rejang. Okay guys, sekarang ni saya singgah di tepi jalan di kawasan Bintango. Saya beli limau madu 1 kilo RM13. Limau Bintango 1 kilo 10 token ya. Okey. Saya tadi dah beli sekilo dan buah-buah yang lain pun ada juga dijual di sini. Tu dia punya token Neo. Okey, sempat juga saya singgah beli buah limau. Okey, sekarang ni Akik Agum baru saja daripada Jaka dan sekarang ni masih di kawasan Serike, iaitu di kawasan sekolah ni. Sekarang ni perjalanan Akik Agum masih meneruskan untuk pergi ke cuaca pada sepanjang perjalanan sejak daripada pagi tadi daripada Sibu hingga sekarang adalah hujan. Hujan, jalan basah dan juga Miri, Sibu dan juga ke Kuching. Sekarang ni Akik Agum baru sampai di Simpalaya Betong. Okay, selamat petang dan sekali lagi kita berjumpa. Perjalanan saya daripada Kuching ke daripada Miri ke Kuching. Sekarang ni saya telah melalui Pasar Lacau. Saya telah melalui Pasar Lacau dan macam inilah keadaan perjalanan daripada Lacau menuju ke Serian.
pada petang ini ya, keadaan cuaca di Bandar Serian. Tengok dia punya signboard. Kita naik dia punya jejantas tas di Pasar Serian. Pada anda yang bersama Kek Agum, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Kek Agum channel eh. Kita sudah melewati Pasar Serian dan kita seterusnya menuju ke Bandung dan tengah menuju ke tempat tinggal saya. Okey, kepada anda yang bersama saya ucapkan ribuan terima kasih atas doa-doa kalian. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Kek Agum channel. Ya, pastikan anda bersama saya. Okay, stay tune bersama Kek Agum dan jumpa di video-video yang akan datang. Okay, terima kasih. Bye, jumpa lagi.